Di video kali ini saya akan kembali lagi membagikan banyak sekali benda untuk tim Yudi semuanya. Apakah mereka berhasil mengambil hadiah saya? Tonton terus video ini sampai selesai. Yo guys, selamat datang lagi di channel aku, selamat datang di channel Yudis Ardana, tempat dimana setiap hari akan ada keseruan pastinya yang berbeda-beda. Hari ini, di bulan yang suci dan penuh berkah ini, saya kembali lagi akan membagikan hadiah berupa benda-benda khusus untuk tim Yudis. Tenang, kalau buat kalian sudah ada yang namanya giveaway, jadi buruan ikutin giveaway handphone di channel saya teman-teman ya. Nah, ini kali ini buat tim Yudis, jadi saya akan menyiapkan banyak sekali benda-benda yang harus mereka lalui sebuah challenge dulu pastinya ya. Mereka harus berhasil menebak benda karena bendanya semua sudah saya bungkus teman-teman. Langsung aja saya panggilkan dulu peserta yang pertama dan kedua ada di sini adalah Wibi dan juga Wahyu, silakan. Dan langsung aja saya ambilkan benda yang pertama. Nah, ini dia. Waduh. Jadi di video kali ini semuanya saya udah nyiapin banyak benda yang semuanya udah dibungkus. Tugas kalian adalah menebak apa isinya. Kalian boleh sentuh, kalian boleh pegang, kalian boleh goyangkan. Nanti kalian harus tebak. Silakan. Nah, ingat guys, kalau benar tebakannya dengan tepat, saya akan kasih bendanya ke mereka dengan cuma-cuma, boleh dibawa pulang. Ada bunyinya. Hati-hati, saya juga bisa menipu kalian ya. Khusus benda pertama ini sudah dirubah packagingnya, jadi jangan percaya dengan bungkusnya ya. Oh, berarti walaupun ini packaging yang besar, bisa aja dalamnya kecil. Betul, jadi kalau luarnya besar, bisa dalamnya kecil. Tapi kalau luarnya kecil, nggak mungkin besar dalamnya. Ya. Ya kan? Ada satu lagi yang kamu kurang. Apa-apa? Kalau luarnya kotak, dalamnya bisa aja bulat. Gitu. Jadi harus berpikir. Saya kasih clue aja deh. Ini susah ini. Ini agak susah. Benda pertama ini cukup berharga banget ini. Ini benda pertama adalah benda berharga yang sedang dicari oleh banyak orang saat ini ya. Itu dia. Ini cukup mahal harganya. Nah, untuk ukuran benda ini cukup mahal harganya, lagi dicari sama orang saat ini. Nah, gitu aja clue-nya udah sangat terbocorkan itu. Silakan ditebak. Saya kasih dua kali kesempatan. Kamu jawab dulu pertama apa? Masker. Salah. Oke, Wahyu jangan jawab masker lagi kalau begitu. Tebak bendanya apa? Udah yakin? Hand sanitizer. Wih. Ini. Benar? Salah. Ini. Hampir betul. Hampir betul. Bukan. Bukan hand sanitizer. Jawaban kedua silakan. Itu udah hampir betul. Ya, silakan jawab. Ini clue-nya udah sangat bocor ini. Ini disinfektan. Wah, betul sekali. Dan ini kamu silakan buka aja. Bener loh. Itu karena clue. Tapi hati-hati benda berikutnya saya nggak akan bocorin clue-nya ya. Silakan dilihat dulu. Kado ini. Buka kado. Dibuka. Nah, ini dia. Kadonya adalah koran. Kok nanggung, Pak? Korannya nanggung. Iya ya. Di dalamnya ada lagi kardus. Aduh. Buka. Buka aja. Kita lihat. Ternyata isinya adalah pai susu. Wey. Salah Anda ya. Isinya koran lagi ternyata. Buka. Oh, ini. Buka. Kasih lihat. Kasih lihat. Bener nggak? Tapi kita nggak ada janjian ya. Nggak ada janjian. Mereka menebak murni. Ini masih segel semuanya baru ya. Saya baru beli ini disinfektan spray. Ternyata tebakannya betul. Silahkan dibawa pulang langsung. Kamu boleh diganti peserta berarti. Dia sudah mendapatkan hadiah. Kita panggilkan aja peserta yang berikutnya. Ini adalah Yogi. Silahkan Yogi. Baiklah teman-teman, ini adalah Yogi sudah menggantikan posisi Wibi untuk benda yang kedua. Nah, ini benda yang kedua. Coba pegang dulu, tebak dulu dah. Ayo udah, Gi. Buka dulu. Berat. Nah, ini hati-hati. Isinya apa? Batu bata. Beratnya apa ya? Berat ya? Berat. Coba Wahyu pegang. Ini permainan yang sangat bagus dan menarik sekali menguji kreativitas mereka, imajinasi mereka. Dari beratnya kira-kira berapa kilo ini? Ada setengah kilo. Setengah kilo. Sudah saya bilang ini batu bata. Batu bata. Tapi ada clue-nya. Yang pertama tidak bisa dilempar. Nah, ini paham maksudnya? Paham. Tidak bisa dilempar. Oke, dilihat dari ukurannya, Anda tahu kira-kira ya. Nggak mungkin ini sofa, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga jok sepeda motor, nggak mungkin. Kira-kira apa yang sekecil ini? Benda yang kedua ini bermanfaat. Pokoknya bermanfaat. Coba dulu ya. Dua kali kesempatan ya. Oke. Wahyu mencoba menjawab sini. Hardis. Ih. Coba dilihat, kamu jawab sekarang. Ini yang aku jawab. Ya. HP. HP, oke. HP ya, Yogi pegang HP, kamu pegang hardis. Iya. Jawaban kedua, saya kasih kesempatan. Silakan jawab jawaban kedua. Langsung 4 jawaban, guys. Kayaknya dari beratnya hardis.
Emang artis gini beratnya ya? Eh, silakan jawaban kedua. Parfum dah. Parfum, oke. Okay. Yogi, jawaban kedua. Aduh, apa ya berat ini bendanya? Oh, bingung dia, guys. Enggak kebayang bendanya. Pas angin. Bukan maksudnya. Udah, kamu HP aja. Iya, HP aja. HP, tadi Wahyu. Artis sama parfum. Artis sama parfum. Parfum. Artis sama parfum. Oke, okay, dibuka. Siapa yang akan berhasil menebak kali ini, teman-teman? Isinya adalah? Isinya kotak. Ya, bagus ya kan? Ini aku kasih tahu dulu ya. Yeah. Ada yang benar tebakannya ini. Wih. Ada yang benar tebakannya. Pasti aku. Pasti aku. Gitu. Kok kalian beruntung ya, hebat ya? Wah, kan benar kan? Buka dulu, kasih lihat. Jadi ini adalah hard disk CPU ini, guys. Tuh. Tuh. Berapa giga nih, Pak? 1 tera. 1 terabyte. Ini bermanfaat. Berarti Wahyu benar menebak dan dia berhak untuk mendapatkan hard disk-nya. Silakan dibawa sama sampah-sampah kalian. Kita panggilkan peserta berikutnya. Ini adalah Lucky, silakan Lucky. Wah, satu tadi Wiwi berhasil ya. Yang kedua Wahyu juga berhasil. Orang ketiga dan keempat ini Yogi dan Lucky. Untuk benda yang ketiga. Nah, ini dia. Wow, besar. Ini, silakan ditebak. Nih, silakan ditebak. Boleh dipegang, boleh dirasakan. Apa ya? Ini harus agak spesifik dikit nanti tebakannya ya. Coba diraba-raba gitu, kerasa ini kalau diraba-raba. Ini bubble ini. Bukan, dikira plastik bubble, bukan. Bentar, bentar, kita konfirmasi dulu. Kita nggak ada settingan, kamu nggak tahu isinya apa ya? Nggak tahu. Kamu nggak tahu isinya apa? Tebak. Jawab dulu, atau mau clue dulu? Clue dulu lah. Oh, clue dulu. Clue-nya adalah sebuah lagu dari saya. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Nah, itu udah. Itu clue yang pertama, silakan ditebak. Oke, jawabannya kamu apa? Ini makanan. Ya apa? Harus tepat kan, spesifik. Biskuit. Ih, biskuit banyak, nggak bisa. Apa yuk? Kue. Oh, lama nih ya, Lucky duluan aja. Apa lu? Ini kayaknya makanan khas lebaran. Apa ya? Apa? Apa ya? Ketupat ya? Ketupat. Bentar, bentar. Feelingku tuh bunder ya. Isi kaleng, dibuka gini. Oke. Tadi kamu jawab apa makanan, terus? Makanan biskuit. Biskuit yang bunder. Yang bunder. Oke, kamu jawab apa? Biskuit yang bulat-bulat itu apa sih namanya? Apa lagi biskuit yang bulat-bulat? Langsung aja jawabannya. Langsung apa? Langsung aja. Apa? Lagi apa? Biskuit Roma. Roma, kamu jawab apa? Dodol, dodol. Dodol, oke. Okay. Lucky menjawab dodol. Yogi menjawab? Biskuit. Biskuit Roma ya. Kita buka aja. Nanti yang paling mendekati saya akan kasih. Oke. Okay. Kalau perlu, kita hibahkan aja. Ini kita habisin di kantor langsung. Ah, iya. Oh, berarti makanan dah bener. Makanan. Wah, udah kebuka. Dibuka, dibuka. Kotak isinya. Belum tentu isinya. Belum tentu. Siapa tahu isinya biskuit satu bungkus. Iya, iya, bener-bener. Tapi sampai di sini Yogi udah hampir bener loh. Makanan. Iya. Tadi kayak wafer ada kalengnya. Kalengnya bener. Lingkaran. 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 Wah, lingkaran. Bisa menebaknya ya. Kok kamu tahu, Gi? Soalnya biasanya kalau di lebaran itu kalengnya bunder. Nah, ini jarang. Yogi ini cerdas ya. Coba dibuka. Bener enggak? Dibuka, Gi. Boom. Masih segel. Segel. Ori nih. Berarti Yogi bener, kamu berhak membawa pulang ini, Gi. Banyak nih. Nanti kita rampok semuanya ya. Ya. Nah, sana, habis. Kamu diam di sini, kamu masih belum berhasil. Kita panggilkan lagi peserta berikutnya. Kita tarik siapa ya? Weda aja deh. Weda akan menebak dengan Lucky untuk barang yang keempat. Empat. Saya punya banyak sekali hadiah. Jadi tenang aja. Oke. Wah. Wow. Nah, ini silakan ditebak. Ini sebentar. Tebak, tebak. Tebak. Ini bungkusnya kayak dodol. Kamu dari tadi dodol terus. Bunyi ya? Iya, bunyi. Bunyi. Kira-kira apa? Silakan tebak. Berarti tadi semua dapat ya? Wibi udah dapat, Jogi udah dapat, Wahyu udah dapat. Iya. Eh, masih ada. Tenang, hadiah saya ada banyak. Apa itu? Clue-nya dulu dong, ya, clue-nya. Butuh clue? Ya, butuh, butuh, okay. Butuh. Clue yang pertama, keriting. Bisa tebak? Belum, belum. Belum, 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 belum. Belum ada bayangan, belum ada bayangan. Clue yang berikutnya adalah nanti langsung ketembak ini. Ini clue kedua ya. Dia sangat dicintai saat-saat karantina. Udah itu aja dah. Saat-saat karantina. Iya, di rumah aja. Nah, itu dia dicintai dan keriting. Udah itu clue-nya. Ah, aku tahu, aku tahu. Apa? Pop Mi. Hah? Coba. Iya, masuk akal juga. Iya. Keriting, dicintai saat karantina. Iya. Kayak jajan ini. Jajan apa? Sebutin, dodol lagi. Enggak, kayak ciki.
Ciki, yaudah Ciki, ya, Ciki. Ciki. Buka, siapa yang akan mendapatkan atau mereka dua-duanya salah? Iya benar. Bener guys, jadi aku udah bungkus, ini adalah Pop Mie. Bener, ini favorit orang-orang yang lagi di rumah aja nih. Kan dia keriting. Iya, iya benar-benar. Keriting, nih kasih lihat dulu ke penontonnya. Nah, oh, isinya adalah Pop Mie. Berarti Weda bener, kamu stay di sini lagi ya. Oke, oke. Udah, sana Ben, sana Ben. Kita panggil lagi berarti peserta berikutnya ya. Ini adalah, oke, Wibi. Baik, Wibi sudah di sini, ini adalah benda berikutnya. Ya, silakan ditebak. No clue. Nah, kasih dia sekarang. Dari beratnya bagaimana kalian rasakan teksturnya? Udah. Aneh kan suaranya? Coba saya asing. Kok kayak tahu ya? Nah, tebak, tebak. Oke, langsung aja. Ini sebelum clue kalian tebak dulu. Nanti ada kesempatan lagi. Tebak dulu sebelum clue. Tepung. Tepung, kamu jawab. Apa sih cemilan yang mie kering itu? Mie kering ya. Oke, itu jawaban pertama ya. Sekarang saya kasih clue, kalian langsung jawab lagi ya. Iya. Dia lagi viral. Lagi makanan. Ah, nggak tahu saya, nggak bisa jawab. Silakan dijawab. Kopi. Kopi, oke. Okay. Kamu apa? Saya baru mau jawab itu gimana sih? Tergantung kopi apa dulu, nanti kamu boleh jawab kopi juga. Kopi apa? Juga deh saya. Kopi apa? Silakan sebutin. Kopi Nescafe. Oke, okay, kamu jawab. Kopi serbuk pokoknya. Yakin? Yakin. Kunci ya? Kunci. Kunci. Langsung aja dibuka, silakan. Nah, ini. Apa tuh? Buka dulu makanya. Oh, seret. Nah, ini. Kamu nggak tahu ya, dia lagi viral di toko satu-satu di atas. Iya, iya, di atas roti. Iya, dia gagal, sayang banget ini. Benda satu gagal, kita ambil lagi benda baru lagi, kasihan mereka belum dapat. Ini Lucky udah 4 barang loh. Keterlaluan anda ini ya. Nih, benda berikutnya, silakan ditebak. Jawaban pertama, no clue. Kalau pakai clue terus kegampangan. Ini kecil-kecil tapi agak berat gitu ya. Kecil-kecil tapi berat. Coba kasih dia. Nggak ada suara apa? Coba-coba, nggak ada suaranya ya? Ada suaranya guys. Ini bermanfaat ini. Oke, langsung ditebak, silakan. Apa? Susu kaleng. Susu kaleng? Iya. Kalengnya kaleng apa? Spesifik sekali. Iya, susunya susu apa? Susu Bear Brand lah. Kamu jawab apa? Tisu. Tisu? Iya. Tisu kayak gini. Oke, tisu. Wibi menjawab tisu, kamu menjawab? Susu Bear Brand. Mau clue atau langsung buka? Clue. Clue. Ada jawaban kedua kan? Ya, tadi kan yang pertama udah bermanfaat, ya kan? Yang kedua, ini aku kasih clue, naga. Nah, ya beda. Ya, Bear Brand, susu Bear Brand. Gimana? Ya, saya tetap, saya memegang. Langsung satu jawaban aja. Ya, kamu jawab. Ya udah tisu dah. Tisu, oke. Okay. Dibuka silakan. Saya sering minum soalnya. Minum ini? Suka. Dan jawabannya benar. Aduh. Susu Bear Brand, iklannya naga ya. Tapi gambarnya beruang. Iya, iya. Oke, jadi Lucky akhirnya berhasil mendapatkan benda dari saya. Silakan istirahat Lucky. Sekarang kita panggilkan dulu Kelvin. Silakan Kelvin. Baiklah, Kelvin sudah ada di sini bersama dengan Wibi ya. Wibi belum dapat tadi ya. Benda berikutnya. Tenang, saya masih punya banyak sekali hadiah. Apa nih? Ya. Jadi dari tadi semua peserta sudah dapat. Jangan sampai Anda berdua tidak dapat. Silakan ditebak. Duluan ada. Ini mengecoh ini hati-hati. Sumpah ini gak ada suaranya. Apa itu kira-kira? Kok kayak tabung gitu ya? Kayak tabung. Ayo tebak. Knalpot. Knalpot. Oke, oke. Sebelum saya kasih clue, silakan jawab dulu masing-masing satu jawaban. Apa? Apa ya? Bantal. Kamu jawab bantal? Ya. Oke. Kamu jawab apa? Pampers. Pampers. Emang saya mau kasih kamu Pampers? Ya, apa sih? Kunci jawabannya Pampers. Oke, clue yang sekarang ya. Keluar ya. Iya. Bermanfaat, nah gitu aja deh. Dari bermanfaat. Ya udah, lu yang lagi ya. Lu yang kedua adalah putih. Nah itu dia. Putih. Ya. Aku itu dah. Apa? Tisu lagi. Tisu. Suka banget sama tisu. Kamu jawab apa? Baju deh. Baju. Oke, tadi yang pertama jawabannya adalah bantal. Bantal. Yang kedua baju. Kamu tadi yang pertama Pampers. Pampers. Yang kedua tisu. Udah habis jawabannya ya. Ya. Siapa yang mau buka? Siapa? Ya. Wih, iya benar. Tisu. Mestinya tisu. Kita bawa ini tisu. Ini benar, kamu bawa pulang tisu berarti. Kelvin berarti harus stay di sini dulu dengan orang berikutnya ya. Baik, kalau begitu kita panggil peserta berikutnya yang belum kebagian di sini adalah Alfian. Jadi sayang banget hari ini tuh Jainal nggak hadir. Harusnya ada Jainal lagi. Jadi dia nggak hadir. Langsung aja benda yang berikutnya. Ini silakan ditebak antara Alfian melawan Kelvin. Ini kalau kotaknya aku tahu kayaknya. Oke, silakan Kelvin.
Iya, sumpah gak kebayang sama sekali loh. Oke, silakan ditebak. Sebelum clue, jawab. Satu kali kesempatan menjawab, silakan ditebak. Jam tangan. Jam tangan, oke. Jam tangan, tangan apa? Mereknya gak tahu. Emang segede gini jam tangan? Ya, siapa tahu isinya kan kecil. Oke. Bantal. Lagi-lagi bantal. Ya, seneng banget sama bantal. Berarti sekarang clue ya? Iya. Ini kalau saya kasih clue, nanti kalian langsung bisa tebak. Clue-nya adalah yang agak jauh ya. Gak, jangan terlalu dekat ya. Buah. Wah, buah sih, buah. Buah. Tapi kan bisa jam tangan juga. Satu buah jam tangan gitu kan. Iya, iya, iya. Bisa juga. Udah ya, saya tetap jam tangan. Iya, jawabannya jam tangan ya, kamu. Apel dah. Apel, oke. Dibuka aja deh. Ini berharga ya. Tapi enggak? Berharga. Silakan buka. Kotaknya apa, Ken? Kotak sepatu. Mahal ini. Masih. Ini dia. Ini ada kacanya, Mas. Ada kacanya. Ada kacanya. Oh, berarti jam tangan. Tapi ada apelnya juga. Aku tebak. Apa itu? iPad. Oh, iya iya iya. iPad katanya, Mas. Aduh. Dibuka. Wah, apa ini? Wah, ternyata koran nih. Makanya mana? Tidak ada isinya, koran semua. Wah, kayaknya aku tahu ini. Apa ini, Mas? Apa itu? Kalau udah kayak gini, HP. HP. Waduh, coba dibuka. HP yang logonya buah. Ya, HP yang logonya buah. Itu jawabannya. Tapi kan dalam sini ada jamnya, Pak. Kita bisa ngeliat jam. Beda, maksudmu jam tangan tadi 1 sampai 12. Gimana sih? Karena kalian gagal, nanti ini buat giveaway lagi ya. Saya kasih kesempatan lagi benda berikutnya. Nah, ini dia. Kembali lagi. Kalau ini bener, boleh ambil. Silakan tebak sebelum clue. Wah, ini padat nih. Hah? Oh, aku tahu. Oke, Alfian tahu. Jawab, Fian. Kayaknya. Apa? Gelas. Gelas? Coba kamu jawab. Aku kayaknya makanan deh. Makanan yang kalengnya agak tinggi gitu. Apa itu? Ya, kaleng makanan udah. Kaleng makanan. Pokoknya kamu jawabannya? Gelas. Gelas, kamu jawab? Kaleng. Oke, clue-nya keluar sekarang. Clue yang pertama, bermanfaat. Nah, gitu ya. Oh, berarti gelas bermanfaat dong. Kalau kaleng berarti enggak, berarti kaleng salah. Enggak, kaleng enggak. Clue yang kedua ya. Iya. Dia punya logo di situ. Logonya itu gambar mermaid. Nah, itu dia. Hah? Mermaid. You know mermaid? Tahu. What is mermaid? Putri duyung. Nah, itu. Ada logonya di situ, gambar putri duyung. Bermanfaat, dia ada logonya, gambar putri duyung. Nah, itu dia. Oh, saya lupa. Apa? Apa sih? Starbucks ya? Tebak. Gelas. Gelas Starbucks. Kamu gimana? Ya, gelas aku dong. Eh, gelas. Tunggu, okay. tunggu. Gak apa-apa. Bentar. Apa jawaban lu Starbucks? Gelas Starbucks ya. Wah, kayaknya iya, kayaknya bener kayaknya. Oke, langsung aja dibuka ya. Clue-nya udah segitu aja bermanfaat. Ada logonya, gambar putri duyung. Dibuka aja. Wah, kan. Nah, ini dia. Ini tadi saya udah bilang. Ada gelas, ada logonya putri duyung di sini. Ini adalah tumbler Starbucks versi Indonesia. Ya, berarti salah juga dong. Dia kan bilang gelas. Ya enggak apa-apa, kan dibuka juga. Jadi gelas. Nah, jadi gelas. Oke. Ini buat Kelvin. Berarti Kelvin sudah berhasil menebak. Tinggal satu hadiah. Saya akan sisakan untuk Alfian. Silakan. Ini adalah grand prize, hadiah terbesar. Nah, ini. Ini kalau Alfian berhasil tebak, boleh bawa pulang dah. Ya aku sendiri nih, Mak. Iyalah, udah enggak ada, semua udah kebagian. Jainal enggak hadir sih. Ini grand prize. Grand prize. Wah, kunci mobil ini. Coba-coba, saya mau dengerin juga. Jeleduk, jeleduk. Nah, mungkin Anda salah. Maksud Anda tadi kunci Inggris mungkin? Oh, ini. Apa? Jam tangan. Jam lagi? Alvin ya. Tidak kreatif, jawabannya selalu jam tangan. Jam tangan ini menipu nih pasti. Kotaknya besar, pasti isinya kecil. Gitu ya. Ya. Itu tekniknya Yudit ya. Ya. Salah ya. Berikutnya saya akan kasih clue. Clue-nya adalah bermanfaat. Bermanfaat untuk tubuh. Nah, itu dia. Jam itu bermanfaat untuk tubuh enggak? Tergantung jamnya, Pak. Oh iya. Kalau smartwatch iya. Betul. Ya udah. Clue-nya lagi ya. Apa sih? Apa sih? Bisa dipakai. Nah, itu. Bermanfaat untuk tubuh, bisa dipakai. Jam bisa dipakai enggak? Bisa. Jam bisa dipakai. Bermanfaat enggak? Bermanfaat kalau okay. Jamnya bagus. Tebak dulu. Yang ketiga, ini saya banyak banget nih, aku pengen biar Alfian kebagian. Ada talinya. Nah, oh, ini iya bener, jam tangan. Nah. Jam tangan ini, udah fix. Clue lagi. Clue lagi? Ayo, coba. Ukurannya sebesar ini memang. Nah, itu dia. Mampus lu. Mampus. Ukurannya segini, ukurannya. Smartwatch segede gini, guys. Silahkan dipakai. Kameramen tahu nggak? Tahu. Kamu tahu kan? Oh tahu, kamu doang yang nggak tahu. Tebak. Dia nggak tahu guys, dia nggak bisa jawab beneran. Itu ketawa-ketawa Kelvin. Ini penonton gregetan. Aduh, Alfian, Alfian, Alfian gregetan penonton. Oh iya iya iya, tahu tahu. Akhirnya tercerahkan sudah. Otaknya dia tercerahkan akhirnya. Apa jawabannya? Helm. Buka.
Aduh. Helm. Benar, helm. Buka. Buka dulu. Sudah. Setengah jam syutingnya ini. Saya mendapatkan helm. Akhirnya. Ini ukurannya segede gitu kan? Iya, segede gitu. Ada talinya. Ada talinya. Ada talinya, bisa dipakai untuk manusia kan, untuk tubuh melindungi. Bermanfaat. Nah, itu dia aja helm. Oke, berarti hari ini semua kebagian hadiah. Luar biasa permainan kali ini, kecuali Jainal yang enggak hadir hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton videonya. Kalau kalian suka, ingat diklik tombol like yang ada di bawah, subscribe menuju 10 juta. Sampai ketemu lagi besok. Dah.